Anda masih bersama kami di Buletin iNews yang pemirsa, seorang wanita muda ditemukan tewas dengan posisi telentang di teras apartemen Margonda, Residen Depok, Jawa Barat. Kuat dugaan wanita tersebut depresi dan nekat mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara terjun dari balkon kamarnya. Reni Novita Dewi ditemukan tewas di lantai dasar apartemen dengan posisi badan terlentang. Mengetahui informasi tersebut, tim identifikasi Polresta Depok langsung melakukan olah TKP di kamar dan lokasi jatuhnya Reni. Berdasarkan informasi, Reni tewas karena bunuh diri. Hal ini juga dipastikan oleh pihak kepolisian setelah melakukan pemeriksaan sementara. Kasat Reskrim Polresta Depok Kompol Dedi Kurniawan mengatakan, Reni nekat mengakhiri hidupnya dengan cara lompat dari balkon kamar. Hal ini dipastikan setelah ditemukan adanya kursi di belakang pagar pembatas balkon lantai 17. Kuat dugaan Reni nekat bunuh diri karena depresi. Keterangan daripada security dan lain sebagainya bahwa wanita tersebut tinggal sendirian di kamar tersebut dan ditemukan juga kursi yang digunakan untuk memanjat. Jadi wanita tersebut dimungkinkan memanjat kursi tersebut sehingga jatuh ke lantai paling dasar. Dalam unggahan di media sosialnya, tampak Reni mengekspresikan rasa putus asanya. Bahkan dalam suatu tulisan, ia sempat menulis keinginannya untuk bunuh diri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.